Acara ini dipersembahkan oleh. Ya Pak, ya. Ya, saya tidak melakukan Pak. Saya juga tidak Pak. Ya, saya di sini membawa saksi, saya tidak sendiri. Ya Pak. Saya ada Mas Tera dan yang menjadi pembela saya ada Pak Iwan. Pak Iwan Pak, kami itu tidak melakukan kesalahan Pak. Ya. Kami itu cuma salah satu saja dapat 9 Pak. Kalau ini patung. Oh. Soalnya saya kena sidang gitu loh. Oh. Loh Pak, kok ini kalau boleh dikatakan ini adalah cikal bakal kita dulu ya Pak ya? Iya, ini adalah rekonstruksi. Tapi rekonstruksi yang ilmiah. Ilmiah artinya si seniman membuat rekonstruksi patung erectus ini berdasarkan data-data yang ada. Oh gitu, tapi untuk ukuran dan ya, bentuk wajah atau besarnya tubuh itu ya, sesuai? Iya, untuk posturnya nanti berdasarkan temuan tulang paha, untuk bagian wajah itu juga berdasarkan temuan Sangiran 17. Sangiran 17? Sangiran 17. Ya. Nah kalau kita lihat ada 4 rekonstruksi, patung rekonstruksi. Ya. Ini yang 3. 1, 2, 3. Ini rekonstruksinya berdasarkan temuan dari Sangiran. Oh. Yang ini sendiri. Yang ini dari luar sana. Oh, mungkin gitu. Bisa kita lihat fisiknya agak berbeda juga ya Pak ya. Iya. Ini menggambarkan juga bahwa di Jawa ini terdapat 3 perkembangan untuk Homo erectus. Yang pertama yang tua, yang arkaik, kemudian yang tipik. Ini yang tipe klasik, tipe tengah gitu. Ini, ya. Dan yang terakhir adalah tipe progresif, yang paling modern. Jadi sangat detail sekali. Ini sekali lagi untuk seluruh warga atau masyarakat yang belum pernah main ke Mukuran. Betul. Ini tolong menjadi agenda penting. Ya, dicatat. Betul, ini gambarannya jelas sekali memang ini ya, pengetahuan Homo erectus. Sebenarnya kita juga Homo erectus, tapi Homo ya. Ya, berarti kita menuju ke budaya-budaya tadi ya Pak Iwan ya. Iya. Oh, ya. Kalau ini menceritakan apa ini Pak Iwan? Ini adalah temuan-temuan tengkorak dari belahan, seluruh belahan dunia. Oh. Dari sini kita bisa mengetahui adanya perkembangan dari apa itu bentuk fisik tengkorak-tengkorak yang ditemukan ini. Jadi semakin lama semakin modern. Tapi teman saya tadi kemana tuh Pak? Tera. Di mana ya? Itu kan tempatnya luas, saya takutnya dia itu hilang. Padahal duit yang bawa dia, handphone yang bawa dia, semuanya yang bawa dia. Ter. Hah? Gak ada di kamar mandi, tak suka gak ada Pak. Oh, apa hilang kayak gini? Ini suwe banget mas. Di sini tadi sudah pas kamu masuk di ruang 2 ya, aku sudah ngobrol sama beliau-beliau ini loh. Kamu apa ceritanya apa? Mengenai ini siapa gitu, ternyata dia itu Homo erectus yang tadi ya Pak ya. Iya. Terus kita, ini kita maksudnya siapa Pak? Homo sapien. Oh kita ini, jadi kita termasuk Homo sapien. Oh iya. Oh loh. Nah ini yang tengkorak yang bisa direkonstruksi untuk menampilkan wajah. Jadi kalau yang lainnya, teman lainnya mungkin nggak serekam. Oh gitu ya. Rekonstruksi itu kondisi ya, memang gayanya dibuat gitu apa? Itu kreasi dari sini ya Pak ya? Iya. Penggambaran posisi postur-postur mereka. Oh ketika berdiri. Seperti jalan gitu ya. Untuk menjadi satu spesies yang modern dari yang sangat sederhana. Iya, dari manusia purba itu sudah mengenal yang namanya bersalam-salaman loh, Mas. Iya. Nah, itu Pak Itin. Ini saya kira itu malah Michael Jackson atau gitu. Mundur gitu ya. Ya. Kita Homo sapien. Wow. Ketemu saudaraku juga ini. Apa? Ini kan ini.
Homo sapien semuanya ini. Ya. Kali ini Homo erectus. Kok iso anu ya? Memang tingkatnya beda-beda ya. Ada yang tinggi sekali, ada tingkat fisiknya itu. Variasi. Jenisnya kok sepeda motor variasi. Nah, ini mungkin yang tipe progresif tadi loh. Ini yang tinggi. Ini dari mana, Adik? Dari Solo. Kelas 10. Barang dari mana? Solo. SMP mana? Muhammadiyah 10. Oh, Muhammadiyah 10. Berkunjung dalam rangka apa? Mos. Masa orientasi siswa itu ya, Pak ya. Ya. Nah, ini tadi kesini sama Pak Guru, Bu Guru semuanya. Berapa orang tadi temennya? Banyak. Oh, temennya banyak loh, awas lo disosor loh kamu loh. Ini lah bawa baru. Nah, ini yang Krishna ini, Mang. Ini kenal karo produsernya, bagus ini. Nah, itu apa, Mu? Tangga. Oh, tangga. Tapi mungkin ada siswa yang gak pakai ini, kokatnya. Namanya gak pakai. Kamu? Ini kamu di mana? Ada. Pendamping. Kita pendamping. Oh, alah. Ini yang gak pakai seragam, gak pakai kokat juga ada. Yang mana? Ini baik. Ini yang mana? Yang mana? Yang punya, ya. Pokoknya silakan untuk berkunjung di Museum Bukuran ya. Nanti mungkin nyeret apa aja, Dik? Ya, pokoknya dicatat semua aja. Pokoknya biar tambah ilmu pengetahuannya. Selamat belajar lagi. Ya, ya, monggo. Mari. Ya, oke. Ya. Sudah ATP ter. Dan ini baik, tanggungnya bagus ya. Kok disangoni lagi kalau yang bagus. Ya, kita menuju ke mana, Pak? Ini kita lanjutkan, Pak. Ya, ini bagian terakhir. Ya. Bagian akhir. Jadinya tadi sudah ketemu dengan adik-adik itu. Memang untuk museum ini menjadi sumber ilmu pengetahuan gitu ya. Semuanya pada datang dari Solo pun melakukan mos di sini. Padahal jauh loh ya Solo ke sini istilahnya. Tapi untuk yang dekat-dekat ini untuk wilayah Sragen ya, Pak ya. Ini harus datang lagi. Cedak-cedak ngepit wer ngono tekan ya. Oke. Berarti sudah saatnya kita harus menuju ke lokasi lain nang ini. Iya. Masih di museum ini. Iya, iya. Nah, pamit ya, Ter ya. Oke, terima kasih Pak Iman. Makasih Pak Imran atas informasi yang sudah diberikan. Dan insya Allah informasi yang kami dapat berdua ini akan saya tularkan. Ya, betul. Kita akan sekaligus menjadi duta. Untuk duta manusia purba. Iya. Ditularkan. Tapi diajak ke sini. Oh iya, pasti Pak. Setelah menularkan, otomatis mereka pengen tahu, Pak. Iya, harus itu. Ya. Oke, Mang. Saatnya kita harus pamit. Jangan lupa pokoknya saksikan terus mantra. Gaso di TATV. Memang kita saatnya harus pamit juga ini buat pemirsa semuanya. Ini kita sangat senang sekali ternyata dilalah para adik-adik sekolah itu semuanya sedang masa orientasi siswanya di Museum Bukuran. Semoga ini juga menjadi awal kita untuk lebih mengenal ya Tomang. Awal lebih mengenal dengan museum yang kita miliki sebagai museum kebanggaan di seluruh dunia loh, Imang. Betul. Ya. Untuk itu yang namanya piknik atau berwisata itu tidak harus foya-foya dan hura-hura, tapi wisata itu harus bisa menambah ilmu dan pengetahuan. Jangan lupa saksikan terus mantra di TATV. Mantra Gagasan.